Halo gadget lovers, nama gue Tara. Gue adalah YouTube partner pertama di Indonesia sejak tahun 2011. Channel gue di YouTube, Tara Arts Game, adalah channel yang membahas semua seputar dunia game, ya kan? Dan ngomongin soal game nih ya, gue tuh butuh banget ya kan, yang namanya tools, ya kan, buat kita main game, ya kan. Dan Asus G75 ini jagoannya banget buat main game, serius. Gila, keren banget. Soal desain, gue suka banget desain laptop yang satu ini, ya. Satu, dia kelihatan futuristik banget, itu udah keren. Terus desainnya dengan karbon kayak gini, futuristik. Terus yang paling gue suka, favorit gue adalah dia punya fan, dia ada double fan, dua fan di kiri di kanan, dan dia ada di bagian belakang. Nah, kelebihannya ada fan di bagian belakang adalah kalau biasa gamers ya itu mainnya di pangku gitu ya, nah itu lu nggak bakal ngerasa panas karena dia nggak ada panas di bawah, jadi semuanya keluar dari belakang. Itu keren banget, bagi gue itu keren banget, kelebihan yang dicari-cari para semua gamer deh pokoknya deh, mantap. Suara. Mainin game di laptop dengan layar 17 inci Full HD ini, gue ngerasa puas banget main game. Apalagi laptop yang satu ini punya fitur 3D yang dilengkapi dengan kacamata 3D-nya. Keren banget. Laptop yang satu ini dilengkapi Intel Core i7 di generasi ketiga sama graphic card Nvidia GeForce GTX dengan VRAM-nya itu sampai 3 GB. Ya, jadi tadi gue nyoba game-game yang berat banget ya, itu full 60 frame per second semuanya, mulus banget dijalanin, gak berat. Aduh, pokoknya ini laptop gila banget nih. Nama saya Tara, dan inilah dia Asus G75.